hati. Di tengah lautan cinta kita, di tengah lautan cinta kita. Iya, halo. Ada apa? Halo, Dok. Kami ngelihat Bu Rati dan Mbak Yasmin di pemakaman ayahnya. Tapi Bu Rati kelihatan aneh. Bu Rati kenapa? Bu Rati narik-narik Mbak Yasmin keluar pemakaman. Apa mungkin Tante Rati kambuh lagi tantrumnya? Yaudah, kalau gitu saya segera ke sana. Karena posisi saya juga nggak terlalu jauh dari situ. Baik, Dok. Kenapa sih Yasmin nggak angkat telepon? Ayo Yasmin, ibu. Ayo, ayo cepet ya, ibu, jam dulu lah. Ibu, kita harus pulang ya, ibu, dulu. Ayo dia. Tinggal ibu, ibu ngomong apa? Kita harus pulang, ini bahaya. Apa kamu? Apa? Mau bunuh saya? Mau bunuh saya? Yasmin, sini Yasmin. Yasmin, hati-hati Yasmin. Ibu, apa? Pergi, pergi. Ibu dengerin Yasmin, ibu nggak boleh kayak gini, bu. Jangan kayak gini, Bu. Ibu jangan kayak gini dong. Ibu harus tenang. Ya. Ibu Rati, Ibu Rati, Ibu, 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 Ibu bangun, Ibu, Ibu bangun, Ibu. Tolong, tolong telepon ambulans. Tolong telepon. Ibu bangun. Tolong, ya Allah. Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu. Ibu bangun. Ibu, tolong. Mas, mas, tolong telepon ambulans. Dokter. Tante? Yasmin? Tante? Yaudah, sekarang kita bawa ke mobil, kita bawa pulang, nanti aku cek di rumah kondisinya. Iya, ayo, ayo, ayo. Ya, masuk. Permisi, Pak. Ya. Pak Rangga di Tugu Pak Baskara, sekarang di ruangannya. Ya udah, terima kasih. Nanti saya kesana. Oh, baik. Saya permisi dulu, Pak. Makasih. Ada masalah apa lagi sekarang? Iya, Pak. Papa manggil aku ya. Duduk. Itu gimana progres dari proyek yang sedang kamu pegang? Kok tanda tangannya lama banget? Oh, proyek itu masih proses aku kerjakan, Pak. Karena proyek ini butuh kajian yang sangat mendalam untuk perusahaan kita dan juga perusahaan klien. Tapi aku yakin, Pak. Secepatnya kita akan segera menandatangani MOU tersebut, Pak. Kamu gak usah bertele-tele, Rangga. Time is money. Semakin banyak waktu kamu buang, akan semakin banyak kesempatan kita hilang. Dan kamu tahu, biaya akan makin bengkak. Semakin banyak biaya yang harus kita keluarkan, biaya-biaya gak penting. Kamu paham itu? Gini-gini. Di dalam bisnis, momen itu adalah hal yang paling berharga. Jadi kalau kamu berlama-lama seperti ini, nanti kamu lihat, semua pesaing bisnis kita akan segera mencaplok semua kesempatan yang kamu abaikan. Kamu paham nggak kalau proyek ini sangat bernilai buat kita? Paham, Pak. Aku sangat paham. Dan aku emang lagi mengerjakan itu semua, Pak.
Usaha kamu belum cukup. Pak, tapi proyek ini proyek yang sangat besar. Dan aku gak mau kalau kita terburu-buru, akhirnya kita melewati beberapa tahap yang sangat penting. Termasuk visibilitas tadi, dan juga yang lainnya, Pak. Aku gak mau ngambil risiko itu. Pemula kamu. Kamu itu kayak pengusaha baru. Papa ngerti soal visibilitas tadi, segala macam. Tapi yang lainnya, kamu bisa urus sambil jalan. Kamu ngerti gak ini semuanya penting buat perusahaan kita? Pak, Rangga, kita ini lagi di kantor. Kalau karyawan dengar bagaimana? Apa jangan keterlaluan dong sama Rangga? Terus saja kamu belain anak ini. Aku gak belain, aku cuma minta papa itu pelan-pelan. Sabar, Pak, sabar. Sabar? Ya. Kamu ngerti gak? Proyek yang sedang dia pegang ini nilainya ratusan miliar. Rangga, ada banyak pegawai yang harus kita hidupi. Kalau kamu lalai, mereka akan hidupi sengsara. Bahkan keluarganya pun sengsara. Kamu sadar gak itu? Pak, aku sedang melakukan yang terbaik yang aku bisa. Tapi semuanya butuh proses, Pak. Dan apapun yang aku kerjakan, itu selalu salah di mata papa. Rangga, udah stop. Rangga, sekarang kamu kembali ke ruangan kamu. Kamu kembali kerja aja. Iya, Ma. Pa, kamu sadar gak sih? Kamu udah keterlaluan sama Rangga. Kalau mau bisnis ini berjalan lancar, mulus, dan maju, harusnya Rangga mengikuti apa yang aku harapkan. Tapi, apa kenyataannya? Dia gak sanggup, Ma. Gak sanggup. Ya, Papa sabar dikit dong, Pa. Rangga kan lagi belajar. Dia nunjukin kok kalau dia mau berusaha. Ngomong sama kamu ini emang gak ada gunanya. Terus aja kamu bela dia. Lihat buktinya. Akhirnya anak itu gak pernah berkembang. Gara-gara kamu belain terus.